Hai Na. Verly. Kamu lagi ngapain? Lagi ngerjain soal nih. Soal nomor berapa? Soal nomor 5. Materinya apa? Materinya gelombang stasional. Tolong ajarin aku dong. Oh, tanya aku sih, aku juga gak tahu tau. Coba kamu tanya sama Bu Sasa aja deh. Ya udah deh, nanti aku coba tanyain Bu Sasa. Hai sahabat FBLSN. Ayo, kalian sedang mengalami kesulitan ya. Ayo, belajar bersama-sama yuk. Hai sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Bu Sasa dari SMK Teresiana Semarang. Kali ini kita akan belajar mengenai gelombang stasioner menggunakan komik pembelajaran. Ayo ikuti terus. Salam literasi, ayo membaca. Bertemu lagi dengan saya Bu Sasa. Pada kali ini kita akan belajar mengenai gelombang stasioner. Siapa yang sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Soyo Bu. Baik, kalau gitu siapa yang pernah bermain gitar? Bu, Bu, saya pernah Bu. Bagus. Lalu kalau senar gitar dipetik nih, yang terjadi seperti apa? Bu, saya mau coba jawab. Senarnya terlihat naik turun, bergetar. Baik, setelah kemarin kita sudah belajar mengenai gelombang berjalan, hari ini kita akan belajar tentang gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah sesuai dengan posisinya. Gelombang stasioner dibedakan menjadi dua, yaitu ujung bebas dan ujung terikat. Gelombang stasioner, ujung terikat. Gambarnya seperti itu ya. Dengan persamaan Y sama dengan 2 A sin KX cos omega T. Dengan persamaan amplitudo stasionernya adalah 2 A sin KX. Ingat-ingat ya. Bu, saya mau tanya, X itu melambangkan apa? X itu merupakan jarak gelombang ke titik acuannya. Nah, lanjut ya. Ini untuk ujung terikat, gambarnya kan seperti ini nih. Nah, pada gelombang stasioner ada namanya simpul dan perut. S untuk simpul dan P untuk perut. Untuk mencari simpul keberapa letaknya menggunakan rumus Sn sama dengan n min 1 dikalikan setengah lambda. Dengan n adalah jumlah simpul yang ditanyakan. Misal n1, n2, n3 dan seterusnya. Jadi kalau di simpul 1 nilainya 0, simpul 2 nilainya setengah, simpul 3 nilainya 3/2 dan seterusnya. Lalu untuk perut itu yang bentuknya menggelembung, namanya perut, lambangnya P. Untuk menentukan letak perutnya menggunakan rumus P sama dengan 2 kali N min 1 dikali 1/4 lambda. Di mana tadi N adalah letak perut keberapa yang dicari. Misal N1, N2, atau N3. Dengan N1 berarti kalau perut pertama letaknya ada di 1/4 lambda. Lalu kalau perut kedua letaknya di 3/4 lambda. Dan seterusnya. Jadi yang seperti bukit namanya perut toh. Iya, gampang ya ternyata. Yang kedua ya, ini namanya gelombang stasioner ujung bebas. Gambarnya seperti ini nih, ujungnya tidak terikat lagi. Nah, untuk persamaan gelombang ini menggunakan
persamaan Y sama dengan 2 A cos KX sin omega T. Dengan amplitudo stasionernya adalah 2 A cos KX. Ingat ya. Jadi ini tadi perbedaannya kalau yang ini pakai cos ya. Bener, kalau yang tadi pakai sin, ini pakai cos. Nah, lanjut ya. Sama kayak tadi kok ujung terikat, kita juga harus mencari simpul dan perut. Tadi kalau simpul yang di sini ya posisinya. Nah, kalau yang perut yang menggelembung nih. Pertama, untuk mencari simpul, rumusnya adalah Sn sama dengan 2 kali N min 1, setelah itu dikalikan 1/4 lambda. Jadi N-nya tadi adalah simpul pertama, simpul kedua, atau simpul ketiga. Lanjut ya, ini untuk perut. Perut tadi yang menggelembung seperti ini. Rumusnya untuk mencari posisi perut bisa menggunakan persamaan P N atau perut N-nya nanti N keberapa ya, sama dengan N min 1 dikali dengan 1/2 lambda. Beda ya, kalau yang tadi 1/4, kalau yang ini 1/2 lambda. Sama kok, sama kayak yang tadi, N itu merupakan letak perut keberapa. Gambarnya seperti ini nih. Jadi misal nih, perut pertama kan 0 nih nilainya, 0 lambda. Perut kedua 1/2 lambda dan seterusnya. Nah, sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke aplikasi soalnya ya. Siap, Bu. Baik, sekarang kita coba di aplikasi soal ya. Ini sudah ada beberapa soal yang harus kita selesaikan. Nomor 1 dulu ya, lihat. Mana persamaan yang benar pada gelombang stasioner ujung bebas? Lihat, di sini kata kuncinya adalah ujung bebas. Kalau dilihat dari optionnya, ini adalah persamaan amplitudo stasioner. Kita lihat di materi yang tadi. Ya, ini ya, seperti yang tadi, ujung bebas. Lihat, di sini ada stasionernya adalah 2A cos KX. Kita kembali lagi soal. Berarti 2A cos KX. Mana jawabannya? Yang ini ya, yang B. Kita klik yang B. Lanjut nomor 2. Tarik garis untuk amplitudo stasioner pada gelombang berikut. Lihat, ini tidak kelihatan nih. Kalau yang ini tadi kan ujung bebas. Lihat, kalau arah datang tambahnya dari sini, ini ujungnya diikat, berarti ini adalah ujung terikat ya. Kalau ini tadi ujung bebas pakai cos, berarti ini kebalikannya ya. Berarti untuk nomor 2 ini adalah ujung terikat. Dia kalau ini tadi ujung cos, berarti ujung terikat adalah sin. Kita tarik dari sin. Oke, lalu yang ini kotaknya kita tulis no, karena jawabannya bukan. No, nomor 2, no. Oke, berarti itu ya. Ya, lanjut ya soal nomor 3. Ini soal cerita. Wajib kalau soal cerita kita harus detail nih. Lihat, pada persamaan gelombang stasioner dawai gitar Y sama dengan 40 sin 2 pi X cos 60 pi. Nah, dari sini udah kelihatan nih. Kalau ini sin, ini cos, berarti gelombang apa? Terikat. Ya, betul. Terikat. Kita tulis ini aja. Terikat. Ya, dengan X meter T sekon. Persamaan tersebut letak perut 1, 2, dan 3. Berarti nanti kita suruh cari PN ya. Nah, sebelum kita cari posisi perutnya, setiap perut kan kita perlu apa? Lambda kan? Panjang gelombangnya. Gimana Bu carinya? Kita cari dulu lambda. Dari mana? Lihat, ini ada kata kuncinya. 40 ini sebagai amplitudo. Kalau 40 amplitudo, 20-nya berarti K ini omega. Berarti udah ketemu ya. K sama dengan 20 pi. Nah, kita pakai rumus yang lalu, cari lambda jika yang diketahui K. Berarti 2
pi per lambda sama dengan k-nya dimasukkan 20 pi, berarti 20 pi. Pi sama pi hilang, lambda sama dengan 10. Kita udah ketemu nih, lambdanya 10. Kita tinggal masukkan ke rumus perut gelombang terikat. PN1 ya. Satu deh, langsung aja. Yaudah nanti gini. PN, rumusnya apa? Ayo diinget-inget. 2N min 1 dikali 1/4 lambda. Min 1 dikali 1/4 lambda. Kan kita tadi N ke 1 ya, berarti 2 kali 1 min 1 1/4 kali lambdanya berapa? 10. Gampang nih. 2 kali 1, 2, 2 kurangi 1, 1, berarti 1 dikali 1/4 kali 10, coret-coret 2,5. Nah, sebenarnya ini udah ketemu nih. Lihat, 2,5 ya. 2,5 untuk perut pertama. Lihat aja mana yang 2,5. Ini toh. Tapi kita buktikan dulu untuk perut kedua, tiga, dan seterusnya ya ini. Perut kedua berarti P2 sama dengan 2 kali 2 min 1, 2 kali 2. Dikali 1/4 kali 10. Berarti 4 min 1, 3. Dikali 1/4 kali 10. Hasilnya berapa? 7,5, betul. Nah, terakhir nih, kita N ketiga taruh mana ya? Sini ya. P3 sama dengan 2 kali 3 min 1. Berarti 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Dikali 1/4 lambda ya. Kali 10. Berarti hasilnya berapa? 12,5. Nah, berarti kan benar toh? 2,5, 7,5 sama 12,5. Jawabannya B. Kita centang B. Lanjut ya, nomor 4. Sepotong senar dengan panjang, kayak ganti ya, yang hijau ya biar kelihatan ya, apa merah? Dengan panjang 5 meter, salah satu ujungnya terikat. Ingat, terikat. Berarti ujung terikat ya. Sedangkan ujung lainnya dapat digerakkan secara kontinu dengan amplitudo. Di sini ada A. Dan frekuensi 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada senar V ya. 8. Carilah amplitudo di titik P dengan letak 1,5 meter dari ujung terikat. Berarti ini X. Nah, ini kan ujung terikat yang ditanya amplitudo, langsung tembak aja. Berarti rumusnya apa? Sini ya. Amplitudo ujung terikat. Apa? Ayo diinget-inget tadi. 2 A terus sin KX. Betul. 2 A sin KX. Dilihat di sini. X-nya sudah ada. Amplitudonya mana? 10. K-nya? K-nya berapa? Ya kita bahas yuk. Jadi gini, kita masukkan. Muat nggak ya? Bisa sampai di sini ya? Kayaknya nggak muat. Kita terusin dulu. 2. A-nya 10. Ini sin. X-nya 1,5. Nah, K-nya di sini berapa? Coba dilihat dari soal. Sepotong senar yang panjangnya 5 meter, salah satu ujungnya terikat kuat, sedangkan ujung lainnya dapat digerakkan. Berarti kan ada senar nih diikat, terus di sini digerakkan. Berarti kan dia membentuk gelombang ya. Gini ya.
Nah, kita anggap kita pakai K-nya ada membentuk satu gelombang. Satu gelombang itu pi kalau dalam matematika ya. Nah, berarti K-nya pakai kita pakai pi. Berarti 2 kali 10 kali sin pi. Ya, kita masukkan di sini. Nah, sebentar. Kita cari tahu dulu nilai pi ini berapa kalau di trigonometri. Nilai pi-nya berapa? Ya, gimana? Udah ketemu belum tadi? Bu Sasa suruh nyali loh. Nilai pi-nya berapa? Kalau di matematika kan juga ada gelombang yang kayak gini nih. Pi itu 180 derajat. Jadi 2, terus sampai ya sini ya. Habis tempatnya. 2 kali 10 kali sin 180 derajat dikali 1,5. 180 kali 1,5 berarti 270. Berarti 20 dikali sin 270 derajat. Kayak gini ya. Cari nih di kalkulator sin 270 berapa? Harusnya minus hasilnya. Kuadratnya kan jatuhnya nanti di minus. Berapa? Berapa? Ya, min 1. Jadi 20 dikali min 1 sama dengan min 20. Seperti ini. Kita cari tahu ya jawabannya ya. Bentar. Ya, tadi min 20 ya. Udah bisa saya hapus. Kita cari jawabannya. Min 20. Kelihatan nggak? Min 20. Nice. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini ada Y sama dengan 4 asin 2 pi X sin 50 pi T M dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Suatu titik yang berbeda pada X adalah 75 memiliki amplitudo sebesar, gampang toh, lihat. Kalau ada kayak gini kan bisa dijabarin ya kayak tadi. Ini amplitudo, ini K, ini omega. Hasilnya kan 4. Berarti 4 meter. Nggak usah pakai hitungan, selesai. Kita lihat, kita finish ya hasilnya berapa. Kita kasih nama dulu. Misal nilainya dapat berapa ya? Baik, kita sudah mempelajari semua tentang gelombang stasioner. Intinya, gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya selalu berubah-ubah sesuai dengan posisinya. Dan gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu adalah ujung terikat dan ujung bebas. Ya, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat FGLSN. Dan jangan lupa selalu beri dukungannya dengan like, komen, subscribe, dan share video ini ke keluarga, teman dekat, dan sahabat terdekat Anda. Semoga kita dapat bertemu di video pembelajaran lainnya. Terima kasih sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa.